Yang kelima, benda yang paling baik, kata kata Amr bin As, amna'uhum min zulmil muluk. Mereka ialah bangsa yang paling menghalang kezaliman raja-raja, kezaliman para pemerintah. Sebab itu kita tengok dulu ramai pemerintah mereka yang zalim, tapi hari ini pemerintah mereka, setiap yang mereka buat ni, ada mana, hatta Mexico, apa ahli parlimen dia tergalak lebih kot dalam live di TV, dia picum pengacara tu. Pengacara tak mau, dia letak jawatan. Kira ada nilai. Tak apalah budaya dia, tapi maksudnya ini adalah perkara yang Nabi SAW sebut tentang bangsa ni, supaya kita dapat melihat perbezaan bangsa-bangsa kalangan manusia ni dan mengambil manfaat daripada ni. Agama ni datang tentang perbezaan bangsa, senangnya lita'arufu, supaya kita kenal mengenali antara satu sama lain. Kita di IQ ni pun kita cuba macam-macam, supaya kalau boleh, bukan kita hormat, kita nak ambil orang kafir punya, tak, kita ambil hikmah. Di mana saja ada nilai-nilai yang positif, kita ambil. Kerana Nabi SAW memuji nilai-nilai ini dalam keadaan yang berbeda-beda ini. Sehingga di dalam siasah Nabi, di samping ini dalil kenabian Nabi yang tahu bahawa Rom akan menang, perasaan orang Islam dapat membezakan antara musuh-musuh yang kelihatan sama tapi berbeza di sisi penerang. Wallahu ta'ala alam.